Kiai Kondang Jamar Muda dari Parung Kuda mengisi tausiah di acara Isru Miraj di Masjid Al-Mubarok beralamat di halaman Masjid Al-Mubarok Kampung Cikondang 2, RT 27 RW 09, Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, tanggal 25 Maret tahun 2022. Isru Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati setiap tahun ini, gunanya untuk mengingat bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan salat lima waktu. Sedangkan tausiah diisi oleh dai muda dan kondang yaitu Kiai Haji Ubaidillah atau lebih dikenal dengan nama Jamar Muda. Acara berjalan sukses tanpa ada halangan apapun. Kalau betul, itu semua kau lelah kacau, masuk.
Oesok kerja, terutama bagi para ibu-ibu yang mempunyai suami kurang bangunan. Wajana namun adesan kokoh tetelah. Nah sebabnya usia ayah paku, usia ayah jadu, usia ayah nolpai. Eto usia ayah, lah ya ayah lagi itu. Nah diusup penibuan kena kami wasul. Tiba-tiba Allah kawan tidil abso singkat dari akad kau tak kalah kau ini kedua kau tiga kau empat kau lima kau enam kau tujuh kau delapan kau sembilan kasih gratis muntah mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa Taala. Apa sih perintah solat lima waktu? Anu mana dia solat lima waktu? Maka dari awal permulaan amal ibadah lupakan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Awwalu faqallahu ala ummati salawatul khamsu wa awwalu ma yufawdi aqlihi salawatul khamsu wa awwalu ma yus'aluna min aqbalihi salawatul alma. Itu bisa dipatok rumah kualitas salatnya. Yakin karupok kasusah dina kahirupan makan akad ku Allah Subhanahu wa Taala. Itu cukup kami, guru salawat. Sementara sase oge sementara dunia oge oge sementara. Nur Laila Palapa TV melaporkan.